Bapak punya kebun sawit ini umurnya sekarang sudah berapa tahun ini, Pak? 8 tahun. Bibitnya dari PT Bonti Jaya Raya. PT Bonti Jaya Raya. Luasnya bukan hanya 1 hektar setengah. Sekarang sebetulnya jatahnya itu 1 kaping luasnya 2 hektar, tapi karena ada rawa-rawa jadi tanaman apa ya, nusul baru segitu kecil kayak gitu. Iya. Berapa jumlah pokok sawit yang ada di lahan Bapak ini? Kalau satu kapling itu jumlahnya 270 pokok lebih. Karena punya saya ini banyak rawa-rawa, jadi hanya 205 pokok yang bisa diproduksi. Ini tanaman Bapak ini sudah pakai produk NASA ya, Pak ya? Nah, sekarang sudah. Sudah berapa kali kira-kira aplikasinya, Pak? Sudah 3 kali pakai saya. Juni 2007 kok pertama kali menggunakan produk NASA ya. NASA yang digunakan ini apa saja ini, Pak? NASA 4 botol, terus Harmonic 4, Pop Super NASA, ya, Super NASA. 6, ya. Terus Power 2. Untuk betul. Luasan 1,5 hektar ini, nah, ya. Pupuk Power saya menggunakan 250 kilo. Jenisnya NPK. Jenisnya NPK. Satu pokok ini saya kasih 4 kali ini. Nah, jadi kurang lebih 4 liter. Satu pokok saya masukin 4 kali ini. Hasilnya dari pemupukannya Bapak lakukan itu terlihat berapa lama itu, Pak? Waktu itu saya begitu mupuk tempo setengah bulan langsung saya ke ladang, ketemu sudah nampak beda, artinya pertama daun langsung hijau, bagi teman-teman langsung kayak mengkilat juga, lepas langsung juga mekar, terus lama-kelamaan pelepahnya juga lebar, artinya satu pelepah itu lebar. Terus kalau di dodos, artinya di empuk, tanah itu langsung gembur, akar yang kecil-kecil akar serabut itu langsung keluar, nampak putih-putih itu, jadi cepat sekali itu. Dengan umur yang sama, yang pakai NASA dengan yang tidak, ini kira-kira BCR-nya lebih berat mana, Pak? Oh, lebih berat ya sesudah pakai NASA. Bahkan saya pernah nimbang dua, ada yang jadi 50 lebih. Dua tambah. Setelah menggunakan NASA ini, apakah ada pengaruhnya terhadap kesehatan tanaman dari serangan hama penyakit mungkin? Nah, selama ini saya belum pernah nemuin penyakit apa gitu, enggak ada. Hamanya mungkin ulat itu enggak ada, Pak? Enggak ada. Sekarang ini bulan Juli, Pak ya. Juli. Nah, ini kebun di sekitar Bapak ini mengalami trek ya, karena musim kekeringan juga ya, dan musim ini trek buah di sini. Kira-kira jumlah tanaman Bapak yang mengalami trek dengan yang tidak menggunakan NASA di milik tetangga Bapak ini kira-kira banyak mana? Yang mengalami trek tapi sedikit ya. Jadi daripada yang enggak belum pakai NASA itu nurun gratis, Pak. Ada yang 500 kilo, bahkan ada yang dapat 150 kilo sekali panen. Kalau tempat Bapak sekali panen masih keluar? Masih keluar 1 ton 500. Sebelum saya pakai pupuk NASA, dulu paling banter ya, paling banyak itu panen 1 bulan ini paling-paling 1 ton 900. Itu paling banyak. Setelah saya lantai pupuk NASA, alhamdulillah panen pertama setelah pakai NASA ya 3 ton 200 lebih lah ya. Terus yang ketiganya lagi panen 4 ton 500 lebih. Yang ketiganya habis itu 5 ton 300 lebih. Ini sekarang ini harga per kilo pandan ini berapa? Sekarang 1.740 sekian. Sebelum pakai NASA 5 kintal 650 kilo itu lah paling banyak itu. Setelah menggunakan produk NASA, saya pakai pupuk makro hanya 250 kilo. Terus pupuk NASA-nya satu paket seharga 560. Sekarang setelah menggunakan NASA, total bersama NASA ini hanya
1.170.000 dari penggunaan pupuk yang lebih lengkap. Ini produksi buah dari sawit bapak ini meningkat sangat pesat, bahkan hampir dikata bisa 6 ton ya pak ya. Produksinya sebelum memakai pupuk NASA paling banyak hanya 1.900.000 itu paling banyak 1 bulan. Nah, setelah pakai pupuk NASA alhamdulillah meningkat pesat sampai boleh dikatakan sampai 4 sampai 5 ton lebih malah. Padahal harga sawit sekarang Rp1.740 sekian. Kalau kita hitung-hitung Pak secara ekonomis ya, sebelum dulu harga sawit itu hanya 1.700, itu kalau kali 1.900 itu bapak waktu panen itu hanya mendapatkan Rp3.230.000. Ya. Nah, sekarang dengan peningkatan produksi dengan harga tetap ini, bapak setiap panennya ini bisa mendapatkan, panen pertama ini bapak bisa mendapatkan Rp5.440.000, ya. Kemudian panen keduanya ini Rp7.650.000, dan panen ketiga ini bapak mendapatkan Rp9.028.900. Ya. Nah, ini jumlah yang sangat luar biasa pak dengan menggunakan produk dari NASA. Kepada petani sawit khususnya ya, dimana saja berada, nah, marilah kita beramai-ramai atau bersama-sama pakai pupuk produk pupuk NASA, hasilnya luar biasa. Jadi tanah menjadi gembur, terus pokok semuanya luar biasa. NASA memang oke.